Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi kita dengan satu topik yang ya, merupakan lanjutan dari yang kemarin, yaitu tentang aplikasi biomekanika di bidang, ntar ya, ini ada lagi yang mau masuk. Di bidang kesehatan. Oke. Kemarin saya sudah sampaikan ke saudara ada tiga hukum Newton yang kita aplikasikan ya di dalam tubuh manusia ya, di dalam biomekanika. Jadi kita sekarang lanjutkan ya aplikasi biomekanika ya dalam bidang kesehatan. Aplikasi pertama yang akan kita lihat yaitu tentang adanya traksi ya, traksi. Apa itu traksi? Traksi itu adalah ya penanganan pada pasien pasca kecelakaan ya. Ini siapa lagi? Pasca kecelakaan. Coba kalau kecelakaan kita apa yang terjadi pada tubuh kita, Amir? Kalau kita kecelakaan apa saja yang terjadi pada tubuh kita? Sakit, Pak. Sakit ya, sakit ya. Sakitnya itu dalam bentuk apa? Gita, kalau kita kecelakaan ini, misalnya benturan motor sama motor, belagu kambiang, istilah kitanya. Nah, itu apa yang terjadi pada tubuh manusia? Khairunisa, Gemetar, Pak. apa? Gemetar, gitu ya, gemetar. Iya, Pak. Wah, kalau lagu kambiang itu tahu apa, Amir? Apa, Pak? Kalau lagu kambiang itu tahu apa itu? Kan tahu, Pak. Hah? Lagu kambiang tahu? Ya Allah, Nurjana, apa itu lagu kambiang Nurjana? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Amir ini orang mana? Palembayan, Pak. Lembayan lagu kambing orang tahu so, 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 seorang kota lo gaya orang kampung ya. Ya Allah Abdul Razak apa itu lagu kambing ini parah ini yang nggak tahu dia definisi Oh, lagu Pak. kambing apa apa Adu-adu kambing, Pak. Adu kambing ah itu, Pak. kalau adu kambing itu apa yang terjadi Tanduk sama tanduk, no, Pak. Madu, Pak. Eh? Indah tamai TK si Amirul. Ayo, Merisna, apa itu kalau lagu kambiang itu apa yang terjadi? Tabrakan Ah, tabrakan. kayak kayak badu itu, Pak. Ayah, kayak badu itu apa yang terjadi pada orang? Apa yang terjadi? Tabrakan badu. Benturan tempat. Benturan ya kalau benturan itu apa yang terjadi pada apa sih pada orang ya, pada orang apa yang terjadi pada pengendaranya apa yang terjadi patah tulang ah tuh dia tuh kita siapa yang jawab itu kita ya patah ya jadi pada traksi itu penanganan pada pasien pasca kecelakaan misalnya terjadi patah tulang tulang leher ya nah ini yang pertama ya ini satu kemudian ada patah tulang kaki kaki ya nah itu yang ketiga ada patah tulang pinggang oh ya pinggang pinggang nggak usah kita bahas ini ya ini kita bisa samakan dengan kaki ya kemudian patah tulang lengan ya patah tulang lengan nah ini nanti yang akan kita bahas di dalam traksi ini oke ya. Dicatat ya. Ya, Buka Pak. buku aja, dicatat. Oke, jadi traksi itu adalah penanganan pada pasien pasca kecelakaan ya. Jadi ketika terjadi patah tulang leher, patah tulang kaki, kemudian patah tulang lengan, itu ada tindakan yang dilakukan di rumah sakit, terutama di rumah sakit ortopedi ya. Jadi rumah sakitnya namanya adalah rumah sakit ortopedi. Jadi catat di sini ya, nanti saya nggak tahu pula ya. Jadi nama rumah sakitnya adalah Rumah Sakit Ortopedi.
ya, ortopedi. Jadi ortopedi ini adalah rumah sakit tulang ya, rumah sakit tulang. Tapi ini tulang bukan dalam bahasa Medan ya, ini tulang dalam bahasa Medan. Paman dulu saya bilang ya, tulang. Skeleton ya, skeleton. Nah, jadi penanganan ini dilakukan di rumah sakit ortopedi ya. Penanganan itu adalah dalam bentuk traksi ya, dalam bentuk traksi. Oke. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kita lihat traksi leher ya, traksi leher. Jadi pasca kecelakaan terjadi benturan kemudian patah tulang leher. Jadi di lehernya itu patah. Jadi kalau pasiennya itu patah tulang leher gini nggak bisa dia nggak bisa diginiin loh ya. Kalau terjadi nanti kecelakaan nah, nggak bisa dia gini aja terus. Jadi apa yang dilakukan di rumah sakit? Kita melakukan yang dinamakan dengan traksi. Traksi itu intinya adalah mengembalikan patah tulang leher pasien itu kembali normal, ya. Jadi mengembalikan patah tulang leher itu kembali normal. Bagaimana caranya? Nah, ini saya coba gambar. Kalau di SMA mungkin saudara pernah lihat seperti ini ya. Ada beban. Misalkan ini adalah A dan ini adalah B. Pernah nggak mengenal ini? Pernah ya kita ya? Pernah, Pak. Oke, ya. Kemudian di sini ada tali, ya, tali. Kemudian juga di sini ada yang pertama adalah gaya tegangan tali, ya. Gaya tegangan tali. Kemudian ke bawahnya ada yang dinamakan dengan gaya berat. Itu adalah V. Ya. Kemudian ke sininya juga seperti itu. Ini ada gaya tegangan tali yang arah ke bawah. Kemudian juga ada di sini WB, ya. Ini adalah WA. Kenapa WA? Karena memang berada di benda A. Ya, ini saya apa? Mengembalikan daya ingat saudara di SMA ini, ya. Jadi maka di sini coba perhatikan yang berlaku di sini ketika kita melihat kajian ini, ya, itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan benda B, ya, dan benda B. Apa saja ya yang bekerja di sini ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin dalam tiga hukum Newton, ada yang dinamakan dengan gaya aksi dan ada gaya reaksi, ya. Ini contoh di sini. Di sini itu ada gaya WA, ya, gaya berat benda A yang arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya tegangan tali yang arahnya ke atas, ya. Maka kalau kita misalkan di sini dia berlaku adalah hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Ya. Kita harus perhatikan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada tali ini. Gaya yang bekerja pada tali itu diantaranya yang pertama adalah gaya apa? Gaya berat benda A. Ya. Kita simbolkan dengan WA. Tapi itu arahnya ke bawah. Sementara ada gaya tegangan tali yang arahnya ke atas. Maka di sini kita bikin T dikurang WA itu sama dengan MA kali G. Ini G ya. Okay, ini MA ya. M kali A, sorry. Ini M kali A. Oke. Sampai di sini paham nggak? Paham ya? Di sini berlaku juga T itu, W itu adalah, ya ini adalah W itu adalah gaya berat. Rumusnya adalah massa dikali dengan gaya gravitasi. Maka kalau kita ganti WA-nya di sini, maka di sini tentu menjadi MA dikali G itu sama dengan MA dikali A. Paham? Paham? Ini kita jadikan persamaan satu. Oke, dicatat ya, dicatat. Ya, makanya saya suruh saudara itu pakai buku. Jangan tidak pakai buku dan jangan tidak memperhatikan. Karena kita sudah mulai membahas kajian aplikasi dari hukum biomekanika yang sudah kita bahas kemarin. Ya. Kalau ada yang tidak paham, silakan suruh tanya ya. Silakan ditanyakan. Ya, jangan diam-diam saja. Sudah selesai mencatat? Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat sisi satunya lagi, yaitu adalah sisi di bagian B. Ya.
Gaya yang bekerja di sini adalah yang pertama adalah gaya tegangan tali yang arahnya ke bawah. Kemudian juga gaya berat B yang juga arahnya ke bawah. Berarti di sini T dan B memiliki memiliki unsur yang sama, sama-sama positif, ya. Maka di sini berlaku ya pada benda B, pada benda B berlaku sigma F sama dengan M kali A. Ya, berarti di sini apa tadi? T ditambah WB sama dengan MB kali A. Ya. Maka kalau kita turunkan rumus ini, T ditambah MB kali G itu sama dengan MB kali A. Ini saya jadikan persamaan kedua. Paham? Paham, Pak. Untuk dua persamaan ini, maka kita bisa melakukan yang dinamakan dengan eliminasi. Ya, eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke? Maka saya tulis kembali. Di sini T dikurang MA dikali G sama dengan MA dikali dengan A. Oke, kemudian yang kedua, T ditambah MB kali G itu sama dengan MB kali A. Ini saya bisa kurangkan, ya, sehingga nilai T-nya habis. Oke, maka di sini menjadi min MA kali G, nah, kurang kali plus, di sini minus, ya, MB kali G itu sama dengan MA kali A dikurangi dengan MB kali A, ya. Paham? Sampai di sini? Paham, nah. Ananda? Ya. Oke, kalau ini paham, berarti ini bisa kita sederhanakan, ya. Di sini berarti menjadi min MA kali G dikurang MB kali G itu sama dengan, ya, MA dikurang MB dikali dengan A, ya. Bisa nggak kayak itu? Bisa? Bisa nggak? Aduh. Bisa, bisa, ya? Pak. Nah, bisa. Kalau bisa, maka ini juga bisa saya rubah ini. MA ditambah MB saya kalikan dengan G itu sama dengan MA dikurang MB dikalikan dengan A. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai A-nya adalah MA ditambah MB per MA dikurang MB dikalikan dengan G. Ah, inilah persamaan yang kita dapatkan kalau kita anggap bendanya seperti itu, ya. Izin, Pak, mau bertanya. Ya, silakan, silakan. Ini kita. Kan yang udah dieliminasi itu kan, Pak, yang di sebelah kanan itu, ya. Kan ada MA dikali A, ya. Kurang MB dikali A. Nah, terus di dalam kurung itu Bapak ada buat MA dikurang MB, Pak. Yang mana ini? Yang ini? Yang ini? Ya. Yang ini MA dikurang MB dikali A. Kalau yang ini MA dikurang MB, yang mana? Yang ini. Izin, Pak, yang A itu bukan di kuadrat, Pak. Yang mana? Bisa nggak ya di kuadrat? Kenapa di kuadrat? Ini kan kali kurang ke sini. Yang mana yang kuadrat? Nurjana mau bertanya, Pak. Itu A-nya bukan di kuadrat ya, Pak? Tidak. Ini eliminasi, ya. Proses eliminasi itu hanya ada penjumlahan dan pengurangan. Tidak ada perkalian, ya. Kalau dia kuadrat pasti dia perkalian, nggak mungkin, ya. Dia hanya pengurangan. Jadi sama saja dengan ini, ya. Ini kita kurangkan dengan ini kita kurangkan dengan ini, seperti itu, ya. Tidak akan mungkin muncul dia kuadrat, ya. Tidak akan mungkin dia muncul kuadrat karena hanya pengurangan dan penambahan sebenarnya. Kebetulan di sini agar nilai T-nya ini habis kita kurangkan. Oke. Okay. Baik, Pak. Terima kasih, ya. Pak. Ya. Sehingga, ya, kalau ini
kita pindahkan ke sini, ini kita pindahkan ke sini, ya ini kita keluarkan A-nya, di sini kalau kita keluarkan G-nya seperti ini kita keluarkan A-nya seperti ini, maka A-nya itu sama dengan MA tambah MB per MA kurang MB dikalikan dengan G. Nah, inilah adalah persamaan untuk mendapatkan nilai percepatan untuk kasus ini terjadi. Ya, di SMA namanya ini adalah menggunakan katrol. Ya, kita hanya adopsi ini ya untuk melihat adanya traksi leher. Ya, dicatat dulu ini barangkali. Jangan sampai salah catat ya. Dipahami ya pelan-pelan, tapi harus paham. Oke, sudah? Sudah? Sudah dipahami langkah demi langkahnya? Dan nanti kita akan coba lihat bagaimana kasus ini ya diaplikasikan pada traksi leher, ya. Sudah ya, kalau sudah saya coba pindah ke slide baru. Ini coba perhatikan, saya bikin gambar, sebenarnya gambarnya mirip ya, tetapi di sini berubah. Di sini pasien ya, di sini gambar orang. Ini orang ya, ini ada pasien yang dikasih, ini ditarik ya ceritanya. Ini ada bantalan yang ditaruh di leher untuk menarik kembali posisi leher pasien yang patah ya. Kemudian sama dengan tadi dia dikasih juga ada beban ya. Bebannya di sini saya bikin B. Maka di bawahnya ini akan ada WB. Di sini juga akan ada karena ini ada MP ya. MP berarti massa pasien. Berarti di sini adalah WP gaya berat pasien. Di sini juga ada T dan di sini juga ada T. Ingat ya, T-nya itu hanya satu. Sehingga tali yang digunakan untuk melakukan traksi ini hanya satu, ya. Coba dibikin gambar bagus-bagus, ya, di buku saudara. Ini bukan orang gantung diri, ya. Jadi nanti saudara salah pula. Bapak ngajarin gantung diri, enggak, ya. Ini gambar traksi leher, ya. Ya,
Oke, okay, sudah. Gita, coba lihatkan apa yang kita bikin gambarnya. Angkat bukunya gitu. Gita Aprianti. Nampak gambar Gita. Ma, gambar Gita. Sebuah sih warna merah ya, Pak. Nur Janah, coba lihat gambarnya Nur. Ayo Nur Janah. Ini jangan-jangan Nur Janah nak bikin ini. Belum siap, Pak. Makan hijau, astagfirullah. Catat yang baik, kece apa? Tujuan apa tuh? Apa itu tidak percaya? Kuma tuh mas, maku. Merisna, coba Merisna. Padahal yang maksudnya juga. Tak Maris, nah ini udah agak entah Miris. Ya lanjut, kita kurang nampak tadi ya, tulisannya kecil-kecil ya. Amir, Amir, coba lihat Mir. Nol, Mir. Ah, hari pandai ya Mir ya. Nike. Ini Nike ini manggilnya jangan Nike Nike ya, Nike. Ya Nike. Mana ke? Katet jadinya Pak. Ah, mantap. Gambar orangnya enggak payah Nike nomor mana? Iya, Pak. Nala Umairah. Nah, lakonnya apa? Tonton aja dia panggil apa? Tontonnya panggil apa? Kira panggil apa? Alhamdulillah. Ya. Itu orangnya Pak Rusi itu, nah? Ya. Oke. Apa? Nalanya gitu. Ya. Astri. Muhammad Cani Gia lah. Muhammad, coba cari. Ayo, Muhammad B. Cari, angkat gambar Muhammad tuh.
Ya, Muhammad. Cali ya. Wih, ya Allah, orang tak, orang mamle apa menyampiang orang ini ndak ma, ini mah melantang orang kan. Berubah sih deh Muhammad jadi gaya ya. Kan menyampiang dia nampak di pokok orangnya. Bakal membelantang malah nampak liar dari tangah. Ya. Oke, okay, pindah bapak. Oke, okay, kita coba lihat sekarang. Kita perhatikan ini. Jadi tadi kita sudah melihat ya bagaimana menyelesaikannya ketika kita menggunakan gambar yang ini ya. Nah, ini. Sekarang kita coba bagaimana kalau seandainya seperti ini ya. Maka perhatikan untuk menyelesaikan kasus seperti ini kita harus selesaikan satu-satu sama dengan tadi. Yang pertama kita tinjau pasien ya. Kita tinjau pasien. Kalau tadi kita tinjau benda A ya, sekarang kita tinjau pasien. Pada tinjau pasien ini kita kembali ambil bahwasanya sigma F itu sama dengan M kali A ya. Sigma F sama dengan M kali A. Apa saja gaya yang bekerja di sini? Nah, sekarang ya mirip dengan yang tadi. Yang bekerja di sini yang pertama adalah T ya. T. Kemudian di sininya adalah WP ya. Itu sama dengan M-nya MP dikali dengan A. Ya. WP ini adalah gaya berat pasien. Berarti T dikurang MP kali G itu sama dengan MP kali A. Ini kita jadikan persamaan satu. Paham sampai di sini? Yola paham ya? Nah, ini dengan kita membahas yang tadi, ya ini gampang ini jadinya. Sekarang ya, kita tinjau benda ya. Benda itu sama dengan yang tadi ya. Berarti di sini lanjutannya adalah kita tinjau benda. Maka sigma F sama dengan M kali A. Ya, maka di sini yang berlaku di sini adalah T ditambah WB sama dengan MB kali A. Maka T ditambah MB kali G sama dengan MB kali A. Ini saya jadikan persamaan dua. Ya. Nah, coba Nike jadikan eliminasi persamaan dua ini. Caranya mirip dengan yang di atas tadi. Bedanya kalau yang tadi adalah MA, sekarang menjadi MP. Ya. Coba. Ya, catat dulu yang bagian ini, biar jangan ada yang terlupa ya, tertinggal. Oke, okay, ya, coba kita apa? Eliminasi persamaan 1 dan 2 berarti di sini Bang T dikurang MP kali G sama dengan MP kali A, kemudian T ditambah MB kali G sama dengan MB kali A. Ini saya kurangi sama dengan yang tadi. Maka ini habis, ini min MP kali G dikurang ya, ini kurang kali tambah ya, nah, ini kurang di sini, MB kali G sama dengan MP kali A dikurang MB
B kali A. Maka ini saya ini aja ya, MP ditambah MB dikalikan dengan G itu sama dengan MP dikurang dengan MB dikali dengan A, maka A-nya menjadi MP tambah MB per MP dikurang MB, saya kurung, dikalikan dengan G. Ya, ini hasilnya untuk mendapatkan kecepatan yang dilakukan pada kasus traksi ya, pada kasus traksi yang dilakukan pada pasien ya. Sama hasilnya, Nico? Sama. Oke, sip. Ya, bagus ya. Catat baik-baik ya, karena ini keluar ujian ya. Ini saya apa aja ya, open-open aja, ini keluar ujian. Tapi biasanya itu kalau buat tanto bulan ini kan baru dari sistem monte itu tapi biasanya berapa bulan di pasien setelah monte mio mampu kita memahami kita biasanya kondisi di monte lagi lebih terjadi yang terjadi tapi kalau ini tidak menangani ya sebenarnya saya nggak tahu boleh bisa memahami kita. Oke, okay. Ada yang mau ditanyakan enggak sampai di sini? Ada? Tidak, Pak. Tidak. Nanti paham ya, Reza. Oke, Ya sekarang Allah, Pak. kalau paham kita lanjut ke kasus kedua, itu traksi lengan ya, traksi lengan. Kalau tadi traksi leher itu pasiennya duduk ya. Ini pasiennya duduk. Sekarang untuk traksi apa? Untuk traksi lengan itu biasanya pasiennya berbaring ya. Ini lengan ya maksudnya. Kadang-kadang lengan itu kayak kaki pula ya. Ya, pokoknya surat gambar yang lengan itu yang kayak lengan ya, jangan kayak kaki pula ya. Okay. Ini maksud saya itu lengan ya, jangan diganti kaki. Ini dilakukan traksi. Ini posisinya berbaring ya. Ini bed, pusat bed tempat tidur pasien. Oke, okay. Silakan digambar yang bagus ya, di saudara. Silakan digambar yang bagus. Besok, besok pasaman, Maya. Pasaman, lo tinggal mah. Mande. Orang pasaman tinggal. Ya. Iya. Oh. Terhibur pula kita ya, ada terdengar bahasa Pasaman kita tadi ini ya. Ini A ya, M, ini A di sini.
Ini katrol ya, ini katrol, jangan salah pula. Ya, apa pula di bapak, bapak ini katrol. Ya. Harusnya ke bawah ini nih, ping apa apa. Sudah gambarnya? Ke, coba coba lihat gambar ke ya. Ini ke, coba lihat gambar ke. Ah, mayat. Yes. Ya, Nike, suara Nike udah keluar, ada mute. Unmute lah dulu. Ini cek, cek. Ah, tua. Pak, saya kurang bisa menggambar. Iya, kelihatan dari gambarnya kok. Abdul Rozak, cuci gambar Rozak. Halo, Pak. Ande, tapi lihat ada pak orang yang nak membuat catatan aja doh. Cilek catatan Abdul Rozak. Mana catatan Abdul Razak? Hero nak tu catatannya tu kan? Ketahuan kan? Ah, mana? Ande. Jadi jalan dia kau pak saya sengaja mbak ya. Ah, kartis apa jadian? Apa yang jadi ya? Zulinga lah selesai. Gambarnya. Mute, 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 mute. Anda menggambar, Pak. Iya, mana ya anak pandai itu Pak bantu. Oh iya anak pandai. Iya anak pandai. Ya, oke lah, tidak apa-apa ya. Yang penting saudara paham maksudnya apa. Oke, sudah ya, saya terangkan. Ini maksudnya apa ini? Jadi ketika pasien dalam keadaan berbaring, lengannya itu ditarik ya. Lengannya itu ditarik menggunakan traksi. Ya. Traksi itu dihubungkan dengan katrol. Ya. Maka di sini juga sama dengan yang tadi, di sini ada gaya tegangan tali, kita simbolkan dengan T. Ya. Kemudian di sininya juga ada T, ya. Ke sininya ada WB, tetapi ini yang berbeda ini. Di sini ada yang dinamakan dengan arah. Oke, ke sini arah tarik ya. Sini arah tarik. Yang ke sini arah gesek. Ya, arah gesek. Jadi ketika tubuh kita di dalam bed, ketika ditarik lengan itu, maka akan ada gaya gesekan nanti. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Ini bersinnya nak dok, alhamdulillah. Ya, ya. Oke, perhatikan arah gesekan itu nanti dia menghasilkan yang dinamakan dengan gaya gesekan. Ya, gaya gesekan itu disimbolkan dengan FG. Ya, ya FG. FG itu ya karena ini bergerak maka sama dengan mu k kali n. Ya, ini n ya, n besar. Dan mu k ini adalah koefisien gesekan kinetis. Ya, kinetis itu bergerak. Lawannya adalah koefisien gesekan statis kalau dia diam. Ya. N-nya ini sama dengan W, ya. Jadi N-nya ini sama dengan W. Tadi sudah kita bikin ya di sini nih. Tadi saya sudah tentukan. Oh, bukan di sini berarti ya. Yang buka tadi. Oke, dari mana datangnya ini N-nya sama dengan W? Coba perhatikan di sini gambarnya. Nah, ini. Dulu mungkin barangkali di SMA sudah pernah mendengar ini adalah gaya normal, ya. Kesininya adalah gaya berat, ya. Ini adalah gaya berat. Ketika sigma F-nya sama dengan 0, maka di sini N dikurang W itu sama dengan 0. Maka N sama dengan W. Nah, ini dia. Ini ya. Ini sumber kenapa N itu sama dengan W. Ya.
Maka di sini W itu sama dengan M kali G. Berarti N-nya juga sama dengan M kali G. Berarti di sini menjadi M kali G. Karena ini pasien berarti MP. Ya. Massa pasien dikalikan dengan gaya gravitasi. Ya, maka FG itu dia rumusnya. Ya, FG sama dengan mu K kali MP kali G. Catat baik-baik. Tarik itu adalah gaya T ya, adalah T. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang tidak paham silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini paham, oke? Okay? Ini paham. Agak bingung, Pak. Yuk, yuk, jangan bingung-bingung. Di mana bingungnya? Coba. Nurjana tadi masih ada? Masih, Pak. Masih. Nurjana paham? Pak. Paham. Ya, oke, di mana bingungnya, oke? Ini kan ke sini karena dia ini kan lengan terletak di bed. Di bed itu kan dia nyentuh bed loh. Ya, dia nyentuh bed biasanya ya. Di rumah sakit itu ada rodanya di sini nih. Ya, ada rodanya di sini nih. Sehingga nanti lengan yang patah tadi itu ditarik ya. Jadi dia bergerak ketika ditarik sama katrol ini ya. Tambahkan rodanya di sini di atas tangannya itu. Ya, tambahkan rodanya agar nanti ketika ditarik ya sama katrol ini nanti patah tulang lehernya itu kembali ke seperti semula seperti itu. Ini sebelum dikasih gip ya, dan jadi nanti setelah ditraksi ini nanti pasien dikasih gip ya di rumah sakit ortopedi. Yang mananya nih kayak nggak paham ini FG ini. Ini kan arah gesek ke sini nih. FG itu rumusnya adalah mu K kali N. Kenapa dia mu K? Karena dia bergerak ya, karena dia bergerak. Kalau dia diam saja bukan mu K tapi mu S ya. Karena dia bergerak yang diambil adalah mu K. Apa? Apa apa? Di perbedaan antara yuka dengan yunes itu kan yuka. Yuka. Ini saya perbaiki. Ini mu ya. Ini ya mu ya. Kalau yuka itu ketika dia bergerak ya, ini bergerak. Kalau dia bergerak berarti yang digunakan adalah hukum Newton kedua ya. Nah, hukum Newton kedua. Makanya dari tadi kan kita bahas hukum Newton kedua karena dia bergerak. Kalau dia diam, ya bila diam, misalnya Nike duduk di kursi, nggak juga-juga di atas kursinya, ya. Nah, itu berarti kita gunakan mu S, bukan mu K, ya. Contohnya, ya, duduk saja tenang-tenang gitu, ya. Tapi kalau kayak Nike sekarang kan duduknya ngari-ngari ini, itu nggak bisa mu S, tetap mu K, ya. Paham? Paham, Pak. Oke. Ya, kalau nggak paham, awas ya. Ini harus paham ya. Anak-anak linggar lah. Iya. Alah enggak tahu. Pak. Adik, Pak. Waduh. Ya, Pak, kok anak linggar lah gandang. Mas, Dek. Iya, misil. Pemberang linggar ya. Ngelesik, Pak. Iya, dia linggar pembangi. Muka lesik ya. Dia kan enggak pembangi. Enggak ada lagi ngelesik.
Iya enggak rusak. Iya kan? Iya, Pak. Nah, dia pembangi ya, maka lesik ya dia tuh. Yang baik hati, Pak. Ramah. Iya, ramah apul ya. Di hari-hari ramah. Dia kecil Ramah dari malam. Ya Allah. Ini biarlah. Awak dia mah. Nak-nak. Udah ya. Kita coba mulai ya membahas ini. Jadi yang pertama sama dengan tadi untuk menyelesaikan ini kita tinjau pasien ya. Kita tinjau pasien. Ya. Nah, pasien ini ya berarti di sini berlaku sigma F sama dengan M kali A karena dia bergerak ya. Konsepnya tadi adalah karena dia bergerak. Sekarang apa? Perhatikan. Ada yang terlengkau satu ya, apa-apa. Nah, coba perhatikan apa saja yang bekerja di sini. Yang pertama adalah FG. FG arahnya ke sana ya. Jadi kalau ini ke kiri, ya kalau ini ke kanan, ya ini ke kiri. Ya, FG ini arahnya ke kiri. Sementara T arahnya ke kanan. Berarti T yang searah dengan arah penyembuhan itu positif, ya. Maka T-nya positif. Ya, maka di sini T ya dikurang dengan FG itu sama dengan MP kali A. Ya. Oke, berarti di sini T FG tadi apa? Mu K kali N sama dengan MP kali A. Ya, maka saya lanjutkan, turunkan lagi mu K kali MP kali G itu sama dengan MP kali A. Ini saya jadikan persamaan satu. Ya. Oke. Yang kedua, kita tinjau benda ya, kita tinjau benda. Di benda berlaku sigma F sama dengan M kali A ya. Jadi nah ini kita lihat bendanya lagi. Di benda itu ya, di benda di benda apa yang terjadi? Berarti T ya ditambah WB ya itu ya. Berarti di sini T ditambah WB sama dengan MB kali A. Berarti T ditambah MB kali G sama dengan MB kali A. Maka ini saya jadikan persamaan dua. Ya. Sekarang kita tinggal mensubstitusi, eliminasi ya. Kan substitusi eliminasi persamaan satu dan dua. Ya. Jika T dikurang mu K kali MP kali G sama dengan MP kali A, kemudian T ditambah MB kali G itu sama dengan MB kali A. Ah, ini sama dengan yang tadi, tinggal kita kurangkan. Ya, di sini menjadi min mu K ya, mu K kali MP kali G ya, dikurang MB kali G itu sama dengan MP kali A dikurang dengan MB kali A. Ya, catat dulu sampai di sini. Jadi ada option yang membuat dia berbeda ketika terjadi pada tulang leher, tulang lengan ya, tulang lengan.
Ya, sekarang tugas saudara coba eliminasi persamaan 1 dan 2. Ya, coba dieliminasi persamaan 1 dan 2. Ya. Sudah ke Nike sudah ya berapa hasilnya ke berapa A nya MP di MP dikali Ki seputus suara Nike sama dengan ini 107.000 kalau terkali ditambah B dikali Oke, malu nih, Pak. Ya. Kita coba yang pertama apa, Ki? Yang pertama T. Sama. Apa apa? Min muka. Min Min muka kali MP G MP kali G dikurang MB kali G MB kali G sama dengan apa? MB kali A M M ini MP ya MP MP Pak oh ini MB tunggu ada yang salah nih MB kali G MB ini MB ya ini MB ya oke ini MP kali A ya kali A dikurang dikurang MP kali ini sudah selesai ya oh ini sudah selesai nih jadi A nya berapa A nya berapa coba A nya berapa A nya sama dengan cuma yang persamaan yang di bawahnya aja lagi Pak oh ya mu k MP dikurang MB ya kemudian di bawahnya MP tambah ya MP dikurang MB ya ini ya hasil akhirnya oke ini ya hasilnya yakin ya. Coba perhatikan ya ini yang harus saudara pahami sebenarnya untuk traksi lengan ya traksi lengan dan traksi kaki ya caranya sama ya
yang berbeda untuk traksi lengan, ya, itu sama dengan traksi lengan itu sama dengan seper 7 kali berat badan, ya. Kemudian traksi kaki sama dengan seper 8 kali berat badan. Untuk lengan, ya, anak-anak, ya, untuk lengan anak-anak itu sama dengan seper 11 kali berat badan. Nah, ini ya, perlu catat ketentuan-ketentuan ini. Saudara pahami. Ya, traksi lengan itu adalah seper 7 kali berat badan, ya. Kita tes ini. Berat badan Nurjana berapa? Aku enggak. Pahamnya berat badan juga. Berapa berat badan? 7? 7 berapa? 76, Pak. Ah, 76. Seper 7 dari 76. 76 bagi 7 berapa? Coba. Berapa? 76 bagi 7. 10,9. Berapa? Berapa? 10,9. Ah, jadi lengan Nurjanah itu aja tuh 10,9 berarti, ya. Jadi kalau patah nanti itu ya, kalau kontraksi ya tuh berat apa untuk traksi lengan itu nanti beratnya adalah seper 7 itu, ya. Jadi PL ini maksudnya untuk traksi lengan itu artinya di sini adalah M masa lengan, ya. Di sini adalah masa kaki, ya. Ini adalah masa lengan anak-anak, ya. Masa lengan anak. Oke, dicatat baik-baik, ya. Catat baik-baik. Siapa si pennya? Enggak, Pak. Enggak, Lingga. Udah selesai mencatat ini? Sudah, Pak. Oke, kita ambil kembali video bersamanya untuk absen, bukti absen kita nanti, ya. Coba di-onkan kembali kameranya. Udah 25 ini. 25. Oke. Dede, Anggi, Anissa, Adinda, Romel. Pak Anggi, jangan dibalikkan, Anggi. Pak, ya, Pak Mamoto Anggi, kalau mau itu tegak. Tak balik, Anggi, ya. Anggi, dah balik, Anggi. Ya Allah. Romel. Ya, Romel. Romel enggak bisa tak buka mic sama itunya, dong, Pak. Baat. Cik ini tidak diizinkan, ceknya, Pak. Siapa enggak diizinkan? Enggak tahu, Pak. Anggi yang ke channel, Anggi enggak bisa terbuka lagi. Romel tadi enggak bisa ke channel. Ya, Pak, ngelek. Bentar, Pak, ngelek. Allah. Tayu tidak, nak, Romel. Romelnya tidak diizinkan, cenya Pak, untuk membuka kamera sama mikrofon. Bapak lo ketahu lo Zuli Lingga? Jadi chatnya enggak, Pak. Ya Allah, aduh itu dulu lah kan kecil Lingga tuh. Gi. Iya lah itu screenshotnya Pak dikirimannya, Pak. Gi. Berbukti Pak. Ntar Pak HP Anggi ngelek. Aku malah HP ngelek. Anda baik Anggi tak balikin Pak, ada pokoknya ada foto Anggi lah. Tak balik. Yolah. Ya. Eh lagi, anak ada terbalik lagi. Pokoknya muka Anggi challenge kita. Ini telah dari ya. Nak nampak tu ha. Tersip 1, 2. Sim. Kabau si Amir. Amir, kabau kan seketik apa tu. Muka banyak lah nampak ya. Kabau si kepalu eh. Mana aku ni. Kameranya tak pas. Ya Amir. Ya. Cilik-cilik mir, kamera mir. 1, 2, 3. Dia galak, eh. Ya, bagar. Hampir apa ambil fotonya dah galak. Buruk foto, Pak. Ya. 1, 2, 3. Andi si Abdul Razak ni mati je lah. Pih, ya. Pulang ya, Abdul Razak. Andi, lakah jadi, nak jadi dia dah. Abdul Razak. Sorry, Pak. Andi, kapal lu nampak, Ustaz? Dia loteng ya. Ya, 1, 2, 3.
Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.